Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngeliatin ke kalian kalau misalkan jaring itu bisa buat kandang ayam, teman-teman. Nah, ini dia kandang ayam untuk ayam Brahma, teman-teman. Karena kalau misalkan di kandang yang sebelumnya, di sini nih, bentar ya. Kita ke kandang sebelumnya. Berantakan, ya. Nah, di kandang yang ini terlalu kecil, teman-teman. Bahkan kecil banget. Pacok, kecil banget tuh. Nah, yang ini mau dijadiin kandang ayam ini aja. Yang bentam cocin. Bentam cocin di sini sekarang, teman-teman, kandangnya sepasang. Yang ini jantan, yang ini betinanya. Kenapa ditutup seperti ini? Nih, ayam kampung berantem, teman-teman. Oke lah, balik deh. Di cuaca yang mendung, mendung, teman-teman. Ayam mendung, gerimis, gerimis manja ini teh. Di cuaca yang seperti ini kita lihat kandang jaring seperti ini tuh lumayan kuat, teman-teman, dengan harga 23 ribuan, teman-teman. Kalian bisa beli di Shopee atau di mana aja lah, teman-teman. Nih, itu yang ayam betinanya itu lagi mabung, teman-teman, bulunya. Aduh. Nah, kalau aku gini, teman-teman, nih, pakai semen, pakai bata, pakai diadukan semen, terus pakai ini. Teman-teman, dan alhamdulillah kuat, teman-teman. Ini udah semingguan di sini, teman-teman, dan alhamdulillah kuat, teman-teman. Itu buat minumnya, terus yang ini buat makannya dia, teman-teman. Nah, cara ngasih makannya gimana? Aku sengaja di sini sediain, teman-teman, lubang buat ngambil ini buat makannya dia gitu, teman-teman. Lihat nih si jaringnya, teman-teman. Kalau nggak salah tuh panjangnya yang 23.000 teh 20 sampai 23 meter, teman-teman. Aku beli di Shopee dan ini cuman kepake berapa meter lah. Dan itu masih ada sisanya, teman-teman, di sana. Masih ada sisa segini dulu karena sini juga cukup, teman-teman, buat 3 indukan ayam Brahmanya. Lumayan, teman-teman, lah. 23.000 jadi kandang kayak gini. Lumayan lah. Jaring-jaringnya nih. Aduh, gerimis, Seperti ini aja, teman-teman. Simpel sebenarnya mah. Bisa jadi alternatif juga buat kalian kalau mau bikin kandang ayam pakai jaring. Nice, no problem. Anjay. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu lah ya video kali ini. Karena ya emang gini. Terima kasih ya buat kalian udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga videonya supaya lebih semangat lagi bikin videonya, teman-teman. Kalau ada kritikan atau saran, tulis di kolom komentar, teman-teman.
see you next video. Bye.